Suwon FC hanya mampu amankan 1 poin saat menjamu Ulsan Hyundai dalam lanjutan ke Ligue 1. Berlangsung di Suwon Stadium, Jumat malam, Suwon FC ditahan imbang Ulsan Hyundai dengan skor 1-1. Momentum masih Indonesia pada kemarin hanya menjadi penghangat bangku cadangan, sebab tidak dimainkan oleh sang pelatih Kim In-jung. Suwon FC yang tampil di hadapan pendukung sendiri tampil cukup menyerang di babak pertama. Namun penampilan apik menjaga gawang Ulsan Hyundai masih bisa merendamnya. Skor sama kuat 0-0 menjadi penutup babak pertama. Di babak kedua, Suwon FC kecolongan, di mana Atara Isaka berhasil mencetak keunggulan bagi Ulsan Hyundai pada menit ke-61. Suwon FC meningkatkan intensitas serangan usai tertinggal 0-1. Hasilnya umpan yang dilepaskan Sing Won Jung berhasil dikonversi menjadi gol oleh Kang Sang Yun untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-71. Hingga pertandingan usai, skor 1-1 tak berubah. Tambahan 1 poin tak membuat posisi Suwon FC di peringkat kelima klasemen berubah. Sementara itu, Ulsan Hyundai tetap bertengger di peringkat 2 klasemen sementara. Suwon FC hanya mampu amankan 1 poin saat menjamu Ulsan Hyundai dalam lanjutan ke Ligue 1. Berlangsung di Suwon Stadium, Jumat malam, Suwon FC ditahan imbang Ulsan Hyundai dengan skor 1-1. Momentum masih Indonesia pada kemarin hanya menjadi penghangat bangku cadangan, sebab tidak dimainkan oleh sang pelatih Kim In-jung. Suwon FC yang tampil di hadapan pendukung sendiri tampil cukup menyerang di babak pertama. Namun penampilan apik menjaga gawang Ulsan Hyundai masih bisa merendamnya. Skor sama kuat 0-0 menjadi penutup babak pertama. Di babak kedua, Suwon FC kecolongan, di mana Atara Isaka berhasil mencetak keunggulan bagi Ulsan Hyundai pada menit ke-61. Suwon FC meningkatkan intensitas serangan usai tertinggal 0-1. Hasilnya umpan yang dilepaskan Sing Won